kat TikTok dah okey ya. TikTok Ustazah dah online dah. 138 surah Al-An'am. 138 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wa tilka hujjatuna نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. الحمد لله شكرا لله الله سبحانه وتعالى سيدا كتابا baca separuh daripada Al-Quran muka surat semuka muka surat Al-Quran dan syukur pada Allah SWT kerana Allah masih mengizinkan kalam kita yang banyak dosa ni
melafazkan ayat-ayat Allah. Ya, tandanya Allah sayang dekat kita, ya. Okey, alhamdulillah, amin. Ya rabbal alamin. Baca salam, 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 salam. Siapa duk teringat? Apa roti dalam panas dalam ni? Pegang-pegang lembut. Duk pegang duk nampak kuning. Baca duk nampak kuning. Haru, no? Kak Lihan, cuba bak, sehat. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Kita bertemu lagi dalam kelas Fardhu Ain pada petang ni. Okey. Sekejap kita adjust. Okey, hari ni kita akan masuk semua line, okey? Line dekat TikTok, okey? Line dekat Facebook, okey tak? Harap-harap semua okey. Marina Ibrahim pun komen juga. Aduk dalam ni pun komen juga. Alhamdulillah, tak apa. Oh, saya tak minum ayam tu, sayang. Duk nak minum, nak ambil tadi. Oh, dia dah baca Quran tadi, tak buka tu. Okay, alhamdulillah. Hari ni kita nak tengok bab fiqah. Syukur pada Allah Subhanahu taala semua yang hadir dalam majlis Fardhu Ain pada pagi petang ni. Kita doakan semuanya mendapat rahmat, redha dan juga keberkatan dari dalam kehidupan mereka, dan insya-Allah malaikat akan mendoakan keampunan kepada kita, mendoakan supaya kita mendapat rahmat, mendoakan supaya kita mendapat berkat. Kita pun amin samalah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih dipilih sebagai pelajar-pelajar Fardhu Ain dalam majlis ilmu. Untuk kelas ustazah ni kita ada lagi dalam 3 kali kot, no? 3 kali lagi insya-Allah. Bulan 12 ustazah memang cuti. Memang ustazah memang cuti setiap bulan 12. Sebulan semua kelas mengaji, semua ustazah cuti. Jadi untuk para pelajar yang nak mengaji kat mana-mana, pergilah. Kalau mana ada masa, pergilah. Okey, kalau tak ada masa, tunggulah bulan 1 kita mai balik. Pengajian pun ada cuti juga. Ada tutup juga, tutup buka. Ustazah pun tak suka nak force badan ni mengacang sampai tak berhenti. Kita kena ada rehat juga. Kita libur ya bulan 12. Libur. Setuju. Sebabnya ada yang pergi Mekah lah, ada pergi berjalan lah. Jadi kita bagi peluang untuk berjalan juga insyaAllah. Kita akan setiap rumah pada time-time yang kita ada jadual mengaji lah. Okay, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk bab fiqah. Okay, bab fiqah ni termasuk bab Fardhu Ain juga. Bab Fardhu Ain juga. Ini masih lagi bab taharah ni. Kalau nak ikutkan sambungan kita untuk yang apa ni, siri yang kedua lah taharah ni. Lebih detail lagi lah, tapi tak apalah. Kita masuk juga esok kalau kita dengar lagi sekali, tak ada masalah. Jadi kita masuk kepada bab apa ni, muka surat yang mana? 47 kah? 49 dah. Okey, 49 dah. Tapi sementara tu ustazah nak bagi sedikit kita kata sebagai sifir lah, sifir. Sifir ni maksud macam rumusan. Macam rumusan. Rumusan dalam fiqah. Okey, rumusan dalam fiqah supaya kita faham. Ni kita mengaji jenis-jenis bersuci, dan yang topik pertama bersuci daripada najis. Ha, bersuci najis. Kalau kita najis tak kenal macam mana kita nak buat ibadat? Kita kalau ada orang ngaji di rumah, siapa ada bibik di rumah, angkat tangan nak tengok siapa ada bibik di rumah. Kau diri sendiri yang jadi bibik. Oh, sini siapa pun tak ada bibik dah. Tak ada bibik dah, bibik sendirilah. Sendirilah, sendiri cucilah. Sendiri cuci. Tapi kalau siapa ada bibik di rumah ataupun orang gaji di rumah, kita wajib ajak dia. Hak mana duduk dalam rumah kita ni, hak duduk rumah kita 24 jam ni, kita wajib ajak dia ni, fiqah-fiqah dia ni, buku-buku fiqah ni. Dan dia tu adalah di bawah tanggungan kita untuk ambil ilmu akidah fiqah tasawuf daripada bawah kita. Kalau orang gaji yang duduk sepanjang masa dengan kita ni, jangan apa ni, tokek dia yang pergi mengaji. Tokek dia yang pergi mengaji, ibunya mengaji, bibiknya tinggal, bibiknya jahil. Saat lagi dia basuh najis dekat dalam rumah, kita tak cuci. Kita lalu atas najis tu, kita sembahyang. Jadi kita kena bagi dia reti juga bab ni. Kalau saya buat taharah, siapa ada bibik, bawa bibik sekali.
Bibi kena terbelajar hukum hakam ayat-ayat kencing ni nak basuh macam mana, ayat berak najis nak basuh macam mana, jeluk anak tu nak basuh macam mana, semua dia kena belajar. Sebab dia bersangkut dengan kita. Sebab makan pakai semua dalam rumah kita. Melainkan kita ambil bibik yang harian tu. Bibik yang harian tu. Siapa ambil bibik harian kat tangan? Depa pakai tak ambil bibik. Kamu laku mana? Memang buat sendiri ke mengemas rumah? Sendiri tak ambil bibik tu. Nak cuci habuk tu. Ambil bibik yang kat sini. Kak ambil harian ke? Seminggu sekali kan? Saya pun ambil juga tapi sebulan sekali ya. Sebab saya tak ada rumah. Kadang-kadang telefon dia mai lah lekas habuk banyak. Tak larat lah kita kan nak kena kurat-kurat bawah-bawah kan. Dia pun mai cuci habuk lah kan buat pun. Okey, kalau dia mai harian macam tu, tak wajib lah atas kita nak kena mengajar kat dia. Fiqah-fiqah tajwid, fiqah-fiqah akidah tasawuf tu. Tapi time sembahyang tu kita wajib tegur juga. Bibi-bibi yang duk mengajar, duk buat kerja masa dia tak mau sembahyang. Kita suruh dia sembahyang Zuhur, dia tak mau. Dia kata, tak boleh berhenti bu. Tak boleh berhenti. Bukan balik Mekah, balik Mekah dah kan Julia? Bibi-bibi berapa hari bulan? Balik berapa hari bulan? Balik 28? Berdua? Alhamdulillah sihat no? Alhamdulillah. Nampak macam seruh sikit? Tak kan? Panas no? Alhamdulillah. Semoga umrah yang makbulin, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Macam mana kak doktor jawab? Doktor Latifah, apa dia tak sakna kat tangan? Memang duduk rumah? Lepas tu memang kena ajak? Dia pandai dah. Dia pandai dah bibik. Bibik doktor pandai dah, tak apa. Okey, jadi maknanya yang mana duduk bawah kita ni tak bibik, ustazah sendiri jadi bibik, depa pun sendiri jadi bibik. Okey, yang mana yang duduk bawah tanggungan kita, yang tu pun dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat esok kalau kita tak ajak dia. Sebab dia sepanjang masa duduk dalam rumah kita. Jadi berat juga nak cari bibik. Tu tak lain tak termasuk lagi aurat-aurat lagi. Aurat dia lagi, aurat dia dengan suami kita semua tu. Memang banyak cerita lah. Okey, baik. Sekarang ni kita masuk dalam bersuci dan bersuci daripada najis. Ya, bersuci daripada najis. Apa dia najis? Yang tu yang kita nak tahu. Apa dia najis? Najis ni apa dia? Yang pertamanya semua yang keluar daripada dua jalan, dubur atau kubur. Roh dengan lam tu tersilap. Dubur kubul. Semua najis kecuali satu je, apa dia? Air mani. Kecuali air mani. Air mani saja yang najis. Dan yang suci. Lagi sekali. Semua Amal cakap ibu ada pula bibi. Amal lah bibi ibu. Mana dia Mira? Mira. Amal kata dia lah bibi ibu. Dia tak merah ni. Okey, semua yang keluar daripada dua jalan, depan atau belakang lah. Dubur tu di belakang, kubur tu di depan. Semua najis kecuali air mani. Air mani saja yang suci. Jadi jangan tanya lah keluar apa ayam ke apa. Semua najis lah pernah keluar. Duk dalam semua suci. Duk dalam, Allah ni maha pengasih, penyayang tu. Hak duk dalam kita ni, lagi tak keluar semua suci. Keluar saja najis. Keluar darah duduk dalam tak apa lagi. Keluar saja najis darah tu. Ayak dalam badan kita tak apa. Keluar daripada jadi ayak kecil dah jadi najis. Kalau peluh dia bukan keluar kot lain, dia keluar kot lubang tu. Kalau peluh dia keluar kot kulit kan. Kulit kita peluh tak najis. Tapi ada juga orang tak mau sembahyang sebab berpeluh kan. Dia kata, awak kata awak tak sembahyang. Tak sembahyang pun peluh banyak ni. Macam mana nak sembahyang? Dia tak faham tu. Dia tak faham fiqah tu. Peluh najis ke tidak? Peluh bukan najis. Kalau peluh bukan najis, boleh semayang tak? Bolehlah semayang. So, abah kesak, kesing tu semua. Cerita lah. Peluh ada kesak juga kan? Ada peluh kesak. Tak peluh kesak.
So, ada peluh kesang, ada peluh wangi, peluh tak ada lah wangi. Wangi peluh dekat dekat syurga tak ada peluh. Tapi wangi je kalau badan tu. Okey, jadi maknanya kalau peluh tu bukan najis, maknanya peluh tu banyak mana peluh pun berpeluh belendang macam orang kata berlengah lah. Boleh sembahyang tak? Boleh. Yang keluar kau mana yang najis asat ni? Ha, kubur atau dubur. Peluh tak najis nah. Alhamdulillah. Dah faham dah? Faham dah ya? Semuanya najis kecuali mani saja yang tak najis. Bila kita kata tak najis tu daripada hukum sembahyang lah. Jadi kalau kalau yang keluar daripada kubur atau dubur tadi, contoh apa yang keluar kok dubur? Tahi, orang panggil tahi, bahasa bukunya tahi lah, lebih bersopan santun lah kan. Tahi keras ke cair ke apa ke tak kisahlah, bila kena pada pakaian atau badan atau tempat, hukum semayang jadi najis. Itu dia. Kalau kot depan tu adalah ayam, darah, semua tu lah, bila kena pada pakaian, hukum dia jadi najis. Kecuali ayam mani, ayam mani kena baju tak najis. Kalau kita sembahyang nampak ayam mani dekat kain, konek buang je lah, tak buang pun tak apa, dia bukan najis. Keluar ayam mani tu, proses keluar ayam mani tu yang dia panggil sebagai junub tu. Keluar mani, dia panggil junub, yang tu kena mandi hadas, tapi ayam mani tu sendiri itu bukan najis. Faham tak? Apa tu? Pernah tengok orang petani main menanam padi, depa solat walaupun duduk tengah bendang. Orang bendang lagi lah dengan kotak. Orang tu, orang petani ni jenis jaga semayang kan? Jenis jaga semayang. Jadi kita kena ingat yang tu, jangan maksa orang yang tu. Okey, nombor satu dah selesai. Nombor dua, segala binatang yang hidup adalah suci melainkan anjing dan babi. Tulis dulu, ini sifir dia ni. Ini sifir dia ni supaya kita mengaji, kita faham. Dekat TikTok tolong like lagi, share lagi Kak Ustazah. Dekat Facebook tolong share. Kita ajak kawan-kawan semua main mengaji. Ya, main mengaji. Sungguh pun tak dapatlah kelebihan seperti yang berada di depan Ustazah ni. Tetapi mudah-mudahan ada mendapat percikkan keberkatan ilmu tu, insyaAllah. Yang penting tolong komen mai daripada mana saya hadir, baru Zaza boleh tengok. Ni duk dengar saudara apa nama senyap sini kat situ, Zaza pun tak kenal siapa yang mai. Kalau dah masuk kelas kena tulislah saya hadir, saya siapa, dari mana, dari mana. Okey. Assalamualaikum Zaza. Kalau bibi non muslim bekerja di rumah orang Islam macam ustazah, apa tu ustaz? Macam apa tu? Macam dihilang dah. Ustazah minta pencerahan. Terima kasih Ustazah. Dia kerja macam mana? Dia kerja sepanjang hari ke duduk sekali dengan kita? Sebab dia non-Muslim ni, dia ada batasan aurat. Kecuali kalau dia duduk dalam rumah yang sama setiap masa apa semua tu, kita ni ada batasan aurat kita tu. Maknanya bagian-bagian bekerja tu tak apa, kita dia boleh nampak lah. Contohnya sampai ke tangan, sampai ke siku. Sampai ke siku. Dan kalau dia tu wanita yang dipercayai, rambut pun tak apa. Macam hukum budak-budak yang duduk dalam asrama, ada Cina, ada India apa semua tu. Jadi saya pernah dengar lah fatwa daripada Negeri Kedah, kata tak apa kalau mereka duduk dalam dorm tu, satu ada Cina, ada Hindu, ada Melayu, orang Islam. Orang Islam tadi tu boleh nak buka tudung, pakaian dia pun sekadar yang macam taklah sampai dia nak kena berkemban. Maknanya daripada tangan ni sampai siku dia boleh nampak, sebahagian kaki sampai kaki di bawah tu dia boleh nampak. Lain pada tu tak boleh, dia kena jaga juga. Tapi masalah jugalah kalau ambil orang yang bukan Islam duduk sekali ni. Kalau boleh tu cari yang Islam lah. Ustazah, saya bekerja di hospital sampai dengan Ustazah, Masya Allah. Okay, Alhamdulillah ya. Okay, semua, lagi ulang balik sifir yang kedua tu. Semua binatang yang hidup suci melainkan anjing dan babi. Yang hidup tau, tak cerita mati tau, cerita hidup. Jadi duduk tak duduk terpegang gajah, Allah najis lah.
Aduh, pula Najah gajah Najib. Mana-mana hidup semua pegang gajah ke, pegang rimau, ulang sawah ke apa semua, peganglah, tak ada masalah pegang apa. Dia bukan najis. Kalau najis nak kena masuk tangan lah. Dia bukan najis. Bukan najis. Melainkan anjing babi tu kena sertu lah pula. Kena sertu. Boleh faham ya? Okey, saya hadir dari KL. Okey, alhamdulillah. Okey, selesai dah. Nombor tiga. Semua bangkai adalah najis kecuali. Semua bangkai najis kecuali apa mayat? Manusia. Kita kata bangkai lah jugalah sebab dia termasuk bangkai juga. Bangkai manusia. Macam tak sedap pula panggil bangkai kan. Kecuali manusia, ikan, belalang. Kalau tahu yang ni, insyaAllah dia takkan kabut dah nanti. Dia faham dah. Semua binatang yang hidup, semua binatang yang mati, semua bangkai, silap. Semua bangkai adalah najis kecuali manusia, ikan, belalang. Yang tu tak najis. Yang tu tak najis. Contohnya macam kita duduk semayang, tatang apa ni, lipas lalu kat kaki kita ke, cicak ke lalu kat kaki kita ke. Ada orang tanya, batal semayang tak? Sebab cicak tu lalu tu. Dia confuse lah. Dia macam, eh batal ke tak ni? Cicak lalu ni. Cicak tu lalu daripada kaki naik sampai ke atas. Allah. Batal kalau dia melatah lah. Kalau dia menjerit. Kalau saya menjerit mulut, saya suka ingat juga. Suka duk au-au tu daripada ayah tu. Jadi kan, kalau lipas, bukan lipas, ulak lalu pun tak apa. Ulak tu sejuk, lalu-lalu. Eh, apa yang sejuk ni? Dia ulak. Berhenti semayang. Jangan berhenti semayang. Larilah. Ulak tu larilah. Ulak tu larilah. Tapi kalau lipas lalu, apa nama, tu binatang hidup. Tak sedapkan binatang hidup semua. Suci, melengkat, anjing dan babi. Jadi kalau tengah duduk semayang lalu, si lipas ke, si cicak ke, Facebook apa pasal pula. Okey, cicak ke, lipas ke, apa ke, lalulah tak ada masalah. Lengkan anjing dengan babi saja. Yang lain lalulah tak ada masalah. Tapi kalau bahaya, larilah. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Okey, selesai dah nak? Tiap-tiap susu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Okey. Tiap-tiap susu, dia jadi balik, dekat Facebook jadi balik kan? Dia start dah. Sagi kalau tak boleh juga, kita akan bagi YouTube punya perakaman ya. Daripada TikTok, saya. Facebook tak tahu pasal apa. Facebook ni pasal apa yang masalah sangat, no? Law ni jadi macam tu. Nasib baik TikTok okey. Alhamdulillah backup dengan TikTok. Okey, tiap-tiap susu binatang yang dagingnya kita tak boleh makan. Tiap-tiap susu yang daging binatang yang daging dia kita tak boleh makan adalah najis. Padahal satu saja yang tak najis. Apa nak jawab? Susu. Tiap-tiap susu binatang yang dagingnya kita tak boleh makan adalah najis. Kecuali satu je. Kalau kucing daging dia tak boleh makan kan? Kucing daging dia tak boleh makan. Lepas tu susu dia tu najis. Dia menyusukan anak, dia bawa anak. Anak dia tu, ayam susu tu jatuh ke lantai. Kita ambil uduk nak pergi semayang, kita terpijak, najis. Kita kena belajar. Kofikon. Orang belah kucing kan? Duk usap-usap-usap dia, duk usap susu kawan ni nak pergi semayang. Dia duk ingat kucing tak najis. Memang kucing tu tak najis. Kucing tu memang tak najis. Susu dia tu. Jadi anak hak baby tu duk isap susu si mak tadilah. Isap susu tu. Jadi dia bila isap susu tu, anak tu susu tu meleleh lah. Apa ni, butin tek tu kembang elok lah pasal orang lepas beranak kan. Jadi kembang elok lah. Lepas tu dia siap-siap mocit ke kan.
Ah, kita ni orang belah kucing tau lah, dia sayang kucing tu, dia belah, dia usap. Ayak tu, susu tu meleleh. Ah, terpercik kena selekuk. Ha, susu tu nak cik. Apa lagi binatang hak ada susu? Apa nak? Susu lembu. Eh, tu boleh makan ni, daging tak boleh makan. Daging tak boleh makan. Daging hak lembu tu kita pun boleh makan. Harimau. Ha, beruang. Pindah main dekat TikTok pula ya. Eh, dekat TikTok tu jangan lupa like lagi, banyak-banyak lagi. Apa lagi? Okey. Yang satu okey, kecuali siapa, kecuali apa dia yang tak boleh makan tadi? Kecuali yang tak najis tadi, yang mana? Ha? Bangkai binatang yang tak boleh makan dagingnya, semua najis kecuali satu saja apa dia? Setabak. Saya tak panggil ya, tapi saya dah dengar ada orang nak teka saat ni. Nur Ayub kata apa saat ni? Kalau you pun nak jawab soalan pun takut-takut. Ha, betul ya tu? Eh, dia masuk bangkai juga tadi. Hayawan. Dia panggil hayawan. Kalau ngaji mantik, kita semua ni hayawan yang berfikir. Hayawan yang boleh berfikir. Kita pun hayawan juga. Binatang yang dagingnya tak boleh makan, susu binatang yang dagingnya tak makan, semua najis lah, melainkan manusia. Mak, susu ibu boleh makan, ibu tak? Ibu boleh semelih makan tak? Tapi susu dia boleh makan tak? Ha. Tulislah semua. Tulis. Dia duk komplain semua kat Facebook. Stop tu pun Ustazah. Ni dia buat perangai pula Ustazah. Dia kata dah masuk. Kenapa awak tak mau buat TikTok ni ya? Ha, awak tak mau buat TikTok. TikTok kan susah pun dah mulut je. Tak reti pun tu. Dia kena ada seorang start buat, seorang tolong buat tak apa. Dia kena orang tutup. Kan reti nak buat. Dan buat tak apa dah. Buat TikTok lah. Siapa yang dekat Facebook tu buat akaun TikTok senang. Ada dua-dua. Dia kadang-kadang dia buat perangai kat TikTok. Dekat sana okey. Okey, dah selesai dah? Tu jaga baik-baik. Susu-susu binatang-binatang yang daging tak boleh makan tu. Susu kambing boleh makan. Jangan lupa keliru pula lagi. Apa tulis elok-elok sifir tu. Sekejap lagi orang suruh sifir 2, dia pun buat sifir 12. Okey? Telur dari binatang yang dagingnya tak boleh makan. Susu hukum lain, telur hukum lain tau. Susu hukum lain, telur hukum lain. Telur binatang yang dagingnya kita tak boleh makan adalah suci. Telur dari binatang yang dagingnya kita tak boleh makan, hukumnya suci. Suci. Kecuali telur tu ada racun. Baju semayang, baju Melayu lelaki-lelaki tu kan? Ada pakit-pakit. Oh, orang kata, orang tua-tua panggil pakit. Lama tak sebut pakit. Tu orang duduk dalam pakit. Pakit tu poket. Duduk dalam poket. Telur cicak. Cicak. Tadi sifir dia, telur dari binatang yang dagingnya kita tak boleh makan adalah suci, melainkan ada racun tak boleh makan. Jadi telur cicak tu sebiji ada dalam pakit baju, poket baju. Rasa lapar tak makan lagi. Selok suar-suar tangan adalah telur cicak. Boleh makan tak? Tak boleh, racun. Telur ayam boleh makan, telur ulang boleh makan tak? Racun. Nak ikut hukum boleh, tapi ada racun. Telur penyu? Ah, daging boleh makan tak? Tu cerita dia. Apa dah susah ni? Lagi faham sifir tu je. Pergi mana pun senang. Apa-apa kena mengaji tu. Tak mengaji apa? Tak apa tak boleh. Apa tak boleh? Tak mengaji apa tak boleh?
Jadi faham macam tu nak. Oh, Fauzia. Apa ni, siapa dia tu komen tu? Loading. Orang lain kot, Fauzia Sa'id apa dia? Oh, dia dia tag Fauzia Sa'id 869. Oh, mungkin kot lah. Ngaji tak tahu apa. Okay, selesai dah nak? Okay. Jadi kita mai, kita pi balik hak kita belajar waktu ni. Kalau tidak, kita tak faham. Pertamanya hari ni mai mengaji dapat berapa pahala? Lebih daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Sama ada beramal atau tak beramal. Kalau pi bengkel solat, satu hari dapat pahala puasa sunat 3 bulan. Ni banyak 170 duduk saja dapat pahala sunat. Apa tak mubi kan? Nanti lah mengaji dapat pahala sunat. Puasa sunat nak suruh puasa isteri ramai pun duk. Nak pergi mana cari pengajian satu hari? Pergilah bengkel solat. Duk situ sehari. Dapat belajar lagi. Makan lagi. Bukan dah pahala puasa. Makan sampai kenyang. Keluar-keluar tu boleh pahala puasa 3 bulan. Tak mau lagi. Melainkan tak nampak akhirat je ni. Dia rasa tak yalah. Kalau nampak dia berbut. Dia berbut. Sebab kita ni takat nak amal hak kita duk ada nak pergi masuk syurga pun. Tak tentu kan. Lagi satu, Allah bagi sihat ni. Dan dah merangkak tak boleh apa. Merangkak apa. Ada orang sakit nak berjalan pun tak nak. Saya duduk dengar ada orang sakit tang lutut bengkak sampai dia kata nak bergerak pun tak boleh. Ustazah sakit sungguh ni. Kita boleh jalan lagi ni. Totek pun. None kan. None pun boleh main lagi mengaji. Bukan tegak sangat pun jalan pun herot pun. None main mengaji. Dah pengajian ni dah jadi satu hiburan pada kita sebenarnya. Kalau tak mengaji tak terasa terhibur. Apa dia? Me time. Okay, kita ulang balik nak. Bersuci dia dua jenis. Bersuci ni dia dua jenis. Pertama, suci dari najis. Kedua, suci dari hadas. Hadas tak cerita lagi ni. Cerita najis je pun banyak dah. Cerita najis saja ni. Najis, okay. Satu lagi. Binatang ni saya kata bangkai tak sakit kan? Bangkai. Semua bangkai najis ke suci? Apa tengokkan sifir 2 tak sakit? Bukan sifir 12, sifir 2. Binatang, bangkai binatang semua najis ke suci? Najis. Melainkan bangkai? Manusia lah. Jangan kata pula hari ni nak pergi ziarah bangkai manusia. Tampak lagi ha. Pergi mengaji taman. No, Nabi nak ziarah bangkai manusia pula. Jangan. Duk buat lagu tu. Dia tergagan sangat eh. Mengaji elok-elok. Katalah jenazah. Saya habak bangkai daripada hukum. Tak ada usazah yang kata bangkai. Boleh. Boleh dah viral pula lepas ni. Boleh. Boleh lah. Dapat lah tu. Okey, jadi maknanya kena ingat ya, semua bangkai adalah najis termasuk binatang yang halus. Walaupun tak ada darah. Dalam mazhab Syafi'i tetap bangkai. Ayak ni. Hukum ayak lain. Kau ayak lain lah. Ayak ni masuklah si semut bangkai. Bangkai semut masuk. Ada bangkai semut dalam ayak ni lah, senang saya cerita. Sebab dia ada banyak keadaan. Bangkai semut, kita nak minum ayak teh ni. Lepas tu kita nampak 3 ekor bangkai semut dalam tu. Kalau ikutkan hukum, najis tak ayak tu? Pasal hak ikut sifir tak saat ni? Apa dia ulang balik sifir tak saat? Semua bangkai binatang adalah najis kecuali manusia. Maknanya semut dalam apa ni ayak ni ada semut 3 ekor. Kita pun main tengok-tengok Allah. Ada bangkai. Siapa letak bangkai?
Siasat-siasat. Siapa pun tak letak bangkai. Memang dalam rumah tu kita seorang aja bancuh ayat teh tadi ni. Ayat teh tadi kita seorang aja bancuh. Dan kita pula duk nampak kita tak pakai gula, kita pakai stevia. Tadi kemungkinan semut dalam gula ada tak? Tak ada. Makna kata semut tu dia yang sendiri apa ni, kemurungan bunuh diri dalam tu. Terjun. Dia pi panjat tergelincir lagu mana buat atas ni kan kelepuk jatuh. Macam tu lemas siapa pun tak ada bagi kat dia pertolongan kecemasan. Matilah tiga-tiga ekor tu jadi bangkai dalam layak tu. Jadi hukum, ikut hukumnya ayak tu dimaafkan sebagai hukum bangkai dalam mazhab Syafi'i apabila binatang tadi tu dia masuk sendiri dan dia mampu. Bukan kita yang bunuh dia, tak masuk 302 nah kandung kesesaan. Memang dia yang sendiri masuk dan dia mampu sendiri dalam tu. Itu ayak tu tak dihukum najis pada pada mazhab Syafi'i lah. Ataupun kita bubuh gula dulu yang ada semut baru kita bubuh ayam. Ayam mendatang, bukan didatangi. Ayam mendatang dalam mazhab Syafi'i, ayam mendatang cukup kuat hukum dia. Ayam mendatang cukup kuat. Tahu tak ayam mendatang? Letak baju dulu yang ada najis, ayam ceroh kemudian ke atas. Ayam yang ceroh ke atas tadi, ayam tu tak jadi najis. Baju tu ada najis, tapi kita ceroh ayam ke atas dulu, kita mai ayam kemudian, ayam yang mendatangi, ayam tu tak jadi najis. Melainkan kita bubuh ayam dulu, baru kita tauk baju dengan yang si najis apa ni, ada bekas ayam kencing apa semua tu dalam tu, ayam tu jadi najis. Jadi kes gula tadi ni, apa cerita tu dia begitu sibuk sangat tu. Okey, kes gula tadi ni kita bubuh gula dulu, kita bubuh teh dulu, kemudian baru kita bubuh ayam panas. Apabila kita tuang ayam panas, ayam tu mendatang atau didatangi? Mendatang. Maka ayam tu tak jadilah najis tadi. Maka ambil, jangan telan dengan bangkai-bangkai nak. Bangkai tetap bangkai. Yang tak jadi hukuman najis tu pada ayam. Ambil sudu, tarik si kau pelan-pelan si bangkai tiga ekor sat ni yang main bunuh diri lah ayam teh kita tu, pi buang, baru boleh minum ayam tu. Boleh tak minum, suka hatilah nak minum ke tak mau minum. Cerita nak hapak kata tak najis tu, nak hapak tak tu je. Yalah, kalau cawan kecil boleh tuang. Kalau jar besar? Apa ni, semua kan dia jenis macam kereta api. Dia naik-naik-naik, kelupa-kelupa-kelupa semua. Mamet tu dia, haa. Melainkan, ada juga. Ayak teh ni, hak kemarin punya. Kemarin minum rasa teh strawberry. Lepas-lepas dimasuki oleh si bangkai-bangkai tadi ni. Minum-minum kan? Haa, masam. Yang tak boleh. Tak boleh minum dah. Sebab ayak tu sudah berubah. Tapi kalau masih lagi rasa air teh strawberry, boleh. Tu faham ke dah tu? Faham tak? Okey tak? Macam sama je line dekat TikTok, Ustazah. Aku tak tahu dah kampung. Lagu mana aku nak buat. Dia stop juga tu. Harap-harap dia punya rakaman ni tak stop lah. Ustazah boleh apa ni, apa ke namanya, rakam. Saya lagi tengok Ustazah berjaya rakam ataupun tak berjaya rakam. Okay, kalau kita tapi tak boleh tapi. Tapi lah. Ada yang okay TikTok. Dekat Facebook tu kan walaupun putus-putus kan, dia pun ada agak 100 lebih tu. Gigi sungguh nak mengaji lah. Tak apa. Kegigihan anda diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya tak habis lagi nak sembang bab ni. Suci daripada najis, kita baca balik. Erti najis pada bahasa adalah semua benda yang kotor, dan pada syarak adalah benda yang kotor yang menghalang daripada sahnya semayang, seperti darah dan air kencing. Jadi maknanya najis, kalau kita kata hukum tu najis, maknanya pada semayang. Najis maknanya pada hukum semayang, seperti darah dan air kencing. Ni saya nak nasihat. Kita pi mana-mana,
dalam beg tangan kita tu bagi ada tisu toilet. Apa jangan pakai tisu hak yang tisu hak to, hak tak ada nak jawab dah lepas semua jawab dah tisu toilet tisu basah tisu tu. Nanti saat advance. Tisu kitchen. Kitchen towel. Kitchen towel tu dikasak tau. Saya suruh beli tisu tandas. Pi beli juga lah tisu tandas tu hak yang gunung kecil-kecil tu. Ha? Cina duk guna tu, pi lah beli simpan. Habang boleh ambil beg dalam beg nak pi berjalan. Nak pi berjalan ke pi Mekah ke, belilah tu pi KL ke pi Melaka ke pi mana ke musafir boh dalam lipat-lipat-lipat tu, boh dalam handbag. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kita boleh istinja dengan guna tisu walaupun duduk di sebelah laut. Walaupun duduk sebelah laut, mana ayat ada tak? Ayat ada. Tapi nak lap dengan tisu, boleh? Dia sebagai najis yang dimaafkan pada hukum sembahyang. Jadi maknanya kita pergi pasal apa? Apa supermarket. Pasar raya. Pergi pasar raya. Pergi supermarket. Lepas tu nak basuh ayam tak ada. Ayam tak ada, mungkin ayam ada tapi kotor ke macam mana ke. Lepas tu lah ni kan jenis tak ada pipe kat sebelah. Dia kena buka tu, kena menonggeng sikit tu baru ayam tu masuk. Shoot kat tu kan. Lepas tu shoot ke tak keluar pula dah. Tonyoh macam mana, buka macam mana tak keluar. Dah tak sadar, susah hati lah. Ayam ada, ayam tak ada, ambil tisu lap. Syarat dia 3 kali lap. Dengan tisu yang suci lah. Maksudnya hatasat ni sikit lap satu buang. Buang ambil, lipat pula ambil pula sana yang bersih pula. Lap lagi satu buang. Lap lagi satu buang. Lepas tu pergi sembahyang. Boleh tak sembahyang? Kalau kita guna tisu, kita buang air dia saja. Tapi sifat dia tu ada lagi. Bau-bau dia tu ada lagi. Betul tak? Ha. Kita bau dia tu bahu. Ha, bau tu jadi bau. Orang luar tak pernah tak lah bau. Bahu tu bau. Smell. Smell. Nice smell. Ayat kencing boleh, tahik pun boleh. Tapi tahik dengan syarat tahik tu tak tak merecik. Hak jenis hello ayat dia tu. Jangan fikirin pula. Penuh bungkuk tu. Tak boleh lah tu. Tak boleh. Dia dah mencacah merbah semua. Dia tak boleh dah. Dia baru jatuh elok tu. Dia tak kacau kawasan lain. Yang tu pun kita boleh lap dengan tisu. 3 kali lap. Dan kita boleh ambil sembahyang. Pergi sembahyang. Kata kau tu. Mesti kita tak beratai biasa buat kan. Kita tak puas hati kan. Kalau kita belajar, kita kena jadi orang yang berilmu. Kita kena jadi penuntut ilmu fiqah. Boleh ke tak boleh? Lepas ni kalau pergi mana-mana yang tak ada, jangan komplain. Yang komplain pasal apa? Kutuk main tisu. Tisu pasal apa tak ada? Dalam beg mesti kena ada tisu. Tisu muka tu pun okey ke? Tapi kalau tisu tandas tu dia macam khas untuk tu, dia jadi elok lagi. Mungkin kita tak pernah beli. Lepas ni kita pergi supermarket, kita beli kat simpan. Tak boleh buat tisu, tak boleh. Sebab dia licin. Dia nak kesat. Sifat dia kena kesat. Macam Cina duk buat tu Ustazah. Ya betul. Lepas ni apa semua lam. Ada yang join kursus solat di Shah Alam datang dari Ampang. Apa tu? Oh, tak ada nak tengok depan komen apa. Okey. RNR. Ha. Yang lekat kat spender tu basah ayat kencing ke basah ayat basuh? Ayat basuh nanti ke tidak? Tak. Dia kira macam ni, Dahlia, kita ambil balik yang basah, tisu basah lepas kita macam okey, dia orang tak dengar soalan, dia oranglah dia orang. Hai dia orang, hai korang. Lah ni orang kita hai hampa. Peliklah saya dengar hai hampa. Hai hampa. Ada ke orang kita duduk kata hai hampa macam tu? Tak penuh orang kita kata hai hampa tu. Lepas saja duduk buat budak-budak lah TikTok kan. Orang tutup pun hai hampa. Pelik lah. Kalau orang luar lah hai korang. Tak, cuba cakap macam tu. Hai perempuan tuan-tuan semua. Saya nak tunjuk. Tak tahulah. Pandailah komplain orang punya kan.
Okey, dia orang ni tak dengar. Dia orang ni semua tak dengar. Dahlia tanya apa? Dahlia tanya soalan. Dia PRNR, dia bawa tisu. Jadi dia kencing dah, dia dah basuh dah. Dia lap tisu tu, tisu tu dia buka. Tak bawa tisu. Okey, tak bawa tisu. Jadi pakai jadi pakai underwear kita. Pakai underwear, underwear basah dah. Basahlah sebab air yang kita basuh tadi kena kat underwear. Jadi depa kata. Siapa yang kata? Oh, depa kata lepas kencing kena lap sebab takut air apa keluar. Air kencing keluar tu pasal dia tak berdehem. Ah, tiga kali batuk okey dah. Ah, okey dah. Selamat. Oh, dia kamu boleh macam tu, jenuh. Oh, jenuh. Lepas tu, lepas tu pakai dah sebab. Basah kan? Basah boleh semayak tak? Bukan ayak kecil. Oh, kena yakin lah. Kena yakin. Benda ni memang kena yakin lah. Dak, satu lagi yang yang boleh was-was tu adalah sebab tak ada ilmu. Bila ada ilmu dia was, dia tak was-was dah. Dia dah kencing dah elok, dia dah habis dah, dah dia dah berdehem semua dah elok. Dia pun dah pakai seluar dalam, adalah basah sikit. Lepas tu dia pergi sembahyang, dia kata tu bukan yang kencing saya. Ayak basuh tadi lah. Bila berjalan tu dia belengah tu. Dia kena lap. Tak lap dia belengah lah. Dia tak selesa. Pakai panty liner. Ha, pakai panty liner. Panty liner pun boleh handbag juga. Lepas benda kecil, buka buhak baru. Tapi saya nak highlight tadi tentang tisu tak sini. Ada yang dah? Ada. Boleh dah istinjak dengan tisu? Boleh. Berapa kali? Itu kena belajar. Itu jangan main dengar sini saja. Belajar balik. Itu kita belajar kan? Tiga kali. Kalau batu, tiga penjuru. Kalau tisu, tiga kali lap. Dan ayat kencing tu tak merecit. Ayat kencing ke tahi ke tak merecit. Memang kawasan tu jatuh situ saja. Kita ambil lap tiga kali. Najis tu dimaafkan pada hukum semayang. Maka ambil wuduk semayang. Ada orang pergi Mekah. Dia pergi Mekah, dia berhenti ke Arab Na'an. Daripada Madinah pergi Mekah naik kapal terbang. Nak kapal terbang. Nak kereta api ke naik bah? Lo ni, Kak Julia. Ha? Naik bah? Berhenti lagi tak ke Arab Na'an tu? Arab Na'an tu berhenti ya? Ayat ada kan? Dulu kan tak ada ayat. Jadi dia tak ada ayam. Dan mereka ramai. Dulu kan jenis kalau kita pergi umrah kan jenis ramai tunggu dekat luar tu. Lepas tu ayam pula dia titik-titik-titik. Main-main kat dia tak ada ayam. Bila tak ada ayam, dia kencing, dia lap. Dia lap. Bila sampai dekat Mekah, orang nak buat, nak semayang, nak apa, nak buat umrah pun tak mau. Dia tak mau. Pasal dia kata, dia nak orang semayang lah orang semayang. Orang semayang dia tak mau sebab dia kata dia tak basuh tadi. Sampai tahun tu, nak pergi Mekah pun tak ada ilmu lagi. Jadi sebenarnya boleh tak semayang? Boleh. Jangan. Tapi janganlah was-was. Satu, jangan was-was. Okey. Kalau dia buang air besar, dia buang air besar, dia lap. Dia lap pakai tisu. Dia lap pakai tisu. Kemudian, dia lap pakai tisu. Saya dah bagi tahu tadi, yang hilang hanya ain dia saja. Ain tahi itu, ain air kencing tu. Tetapi, dia punya sifat ada tak? Sifat bau tu ada tak? Ada. Tapi okey bak semayang. Cuma kalau lah dia pergi berendam pula dalam bathtub ke, hak pungkuk dia tadi tu kan. dia dan dia pergi berendam pula bathtub ayam tak cukup dua kola. Ha, nanya ayam tu semua najis. Tak sama dengan hukum ayam yang hukum lain semayang. Sama. Macam kita bela kucing lah. Siapa bela kucing di sini? Angkat tangan. Ha, bela kucing. Budak kucing. Kucing kalau dia sendiri saya tanya. Dia tu najis ke tidak? Tak ada lah. Tak asal semua binatang yang hidup semua suci kan? Okey, kalau dia berok, dia berok, dia kalau tak ada penyakit, dia bersih. Pungkuk dia tu bersih. Kecuali kucing yang ada penyakit je. Kucing yang ada penyakit, dia tai dia tu dia ada penyakit lah. Dia ada penyakit lah. Maknanya tak cuci lah dia akan jadi apa kau najis ke apa kan. Yang tu kalau kucing tak sihat duduk atas ribuan kita tak apa. Hak yang hidup yang sihat sihat ni. Tapi kalau penyakit tadi duduk atas ribuan kita habis ya. Batal dah semayang. Macam tu. Macam kita tadi ni
pungkok dia tak saat ni. Haa, pungkok tu. Pungkok dia tadi ni. Dia tak saat guna pun nak pasuk berok dia. Haa, tu lah habang berok. Terus lah senang. Tisu kan. Lepas tu saat lagi, kubah peluh tak? Haa, peluh lah kawan jalan kan. Kena pula pergi Mekah kan daripada duduk Jepang tu pun jauh kan. Berpeluh tak set? Kena dah bila campur dengan nahak yang tak set tu bau tak? Tak payah habang lah bau, memang ada bau. Tapi still juga sah semayang. Bau setiap. Lepas ni jangan ragu-ragu kalau ayak tak ada jangan komplain. Ambil benda yang kesat pilak 3 kali selesai. Amal sentra dia punya tandas dia pun jenis buka macam tu juga. Hak pak pak tepi tu hak yang dia shoot ke bawah tu. Oh ada. Oh. Katalah kita pergi berjalan pas mau bawa tisu lembek siap-siap. Nak. Ya? Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Dia direct daripada hak kesat tak sat. Ha, daripada kesat tak sat. Tak boleh. Kalau nak buat tisu tadi tadi tu kena dengan ayam pula. Kena dengan ayam pula. Okey, faham tak? Mengaji fiqah ni kan seronok tau. Kita mengaji fiqah, kita faham. Fiqah maksud faham. Daripada Allahu Akbar, bukan dia keluar masuk semua. Daripada bunyi semua dekat-dekat. Duk berzikir dekat apa Facebook. Dok, kesian nak mengaji tu. Ha, tu ada 103 orang. Tak sempat banyak kan 170 tinggal 103 orang yang bertahan lah tu. Allahu Akbar, berapa kali keluar masuk. Semoga Allah mudahkan urusan kami untuk ilmu. Ramai orang nak mengaji sebenarnya. Okey, faham tak? Faham tak? Jadi kita jalan pun kita puas hati. Dia fiqah ni senang je. Dia tak hidup dia senang. Hidup dia senang. Bila aha, susun dia najisah. Bulu dia. Bulu dia. Okey, kita sembang bulu dia. Okey, susu tadi susu daripada kucing. Sekarang bahagian yang tercerai daripada binatang yang kalau masa hidup dia tu kalau mati jadi bangkai. Okay, sekali. Binatang yang tercerai daripada binatang kalau dia hidup masa hidup dia, lepas tu dia matilah. Hidup dia mati, dia jadi bangkai. Bangkai. Bangkai yang najis lah. Bangkai yang najis. Dia kira najis. Contohnya, dia ada 2 jenis. Satu, hak juzuk yang ada darah. Juzuk yang tak ada darah. Juzuk yang tak ada darah termasuk bulu, kuku, gading. Apa? Apa gandum? Tanduk. Ah, tanduk. Ah, ah. Apa dah? Misai. Ah, itu semua adalah juzuk yang tak ada darah mengalir pada dia. Dia tercerai daripada badan binatang yang daging kita tak boleh makan. Dia kira najis. Gading, gajah, nak tanya najis ke tidak? Najis. Gading orang tanya? Gading najis lah pasal daging kita tak boleh makan. Kalau mati jadi bangkai. Jadi maknanya gading gajah tu najis. Orang berebut no, buat hiasan kan? Orang buat apa? Buat dekat apa ni? Gading gajah orang ada ukiak buat batu pun dah tak? Batu cincin. Batu semayang. Buat pergi semayang. Ukur semayang. Jom cem. Tak tahu saya tak kaji. Takut tu. Ada orang buat batu ah? Ah, gambar piramid tu kan, duk tu tiup tu kan. Kebau, tanduk kebau. Tanduk kebau. Betul duk mengaji dekat ustaz tak sama penjelasan mengaji dekat ustazah. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, gading gajah dia najis tau. Ada orang buat mimbar tau, duk hias kat sini ni. Dalam masjid ada orang buat ni, dia ada ukiak bagi jadi lawa lah. Jadi ada tok kate
tip, baca khutbah pi pegang. Ajis ah. Satu lagi, buat batu cincin. Orang buat apa lagi kat tinggal jah? Tak tahu lah, suka hatilah. Yalah lah, memang tak boleh lah. Kalau tanduk rusak? Boleh. Boleh lah. Dia suci. Sebab daging kita boleh makan. Masuk cerita bulu kucing yang kak tanya tadi. Bulu kucing najis tak? Najis. Kalau mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i lah. Dia mazhab lain aja lagi. Dia punya penjelasan dia. Saya tak mau banyak bincang sangat mazhab lain lah. Saya cerita mazhab Syafi'i sajalah. Mazhab Syafi'i, bulu kucing itu najis. Kalau bulu kucing ada atas dadah, kira macam mana saya okey. Kalau nak ikut sendiri, bulu tu memang najis. Terima kasih yang like sampai 40K. No, ayah dia tak berhenti jari dia. Saya duduk tengok. Mira, menjalankan tugas tak? Belum. Okey, kalau apa nama tak saya kata bulu kucing? Bulu kucing tu najis dalam mazhab Syafi'i lah. Kata tak silap saya, mazhab Hanafi tak najis kot. Kata tak silap saya lah. Tapi mazhab Syafi'i najis. Okey, jadi maknanya kalau selai dua lai tak apa, lebih pada tiga lai memang najis. Kalau duduk atas kita punya telekur ataupun tempat kita nak sujud sejadah semua tu, dia kira baju kita, dia kira sebagai najis. Macam dah banyak sangat lah. Lebih pada lima, tiga lai kata lah. Selai dua tu tak apa lagi. Gading gajah najis sebab daging tak boleh makan, betul? Ustazah, beg kulit dari kulit buaya. Okey. Beg kulit daripada kulit buaya. Yang tu kita boleh samak. Kulit dia lain pula. Kulit daripada binatang yang kita tak boleh makan melainkan anjing dengan babi sajalah. Sebab tu kita takut juga ada orang jual beg kulit pada babi. Babi you. Weh, dah 3:05 apa tak habang? Sagi orang belakang, oh, driver marah. Awak lah keluar lambat. Kemarin dia komplain kot keluar lambat. Betul tak dalam 3? Ya Allah, dia pun tak habang. 6:40. Dia pun tak sedar. Okey, kita tak boleh, kita tak boleh ni dah. Bapa kucing najis tak? Tapak kucing. Ingat kau bapa kucing. Okey, kelas kita 6:30 saja. Teralit. Teralit, Ustazah dah ralit dah. Ustazah ralit dah. Okey. Rumah saya ada kucing seekor tapi time solat saya kibas jadah dan telekong, yakin tak bunuh. Tak apalah, kena check dulu. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita ada buat sedikit apa ni, kenduri kesyukuran. Ada semua untuk semua ke? Kenduri kesyukuran, kenduri tahlil, minta maaf. Kenduri tahlil, arwah daripada anak murid Ustazah juga, suami meninggal baru 2 minggu. Umur berapa meninggal ni Dahlia? Oh, 60 lebih ya. Jadi kita kalau boleh kita baca sikit apa ni qul Allah sebelah kali boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دعنا نمو. Okey, jadi kita, saya tak boleh baca doa panjang-panjang dah. Jadi kita doakan semoga Allah yarham Encik Malik bin Yaakob, semoga diampunkan dosa oleh Allah, diluaskan kuburnya, diberikan cahaya dalam kuburnya, diterima amalannya, diampunkan semua dosa-dosanya, dipermudahkan segala urusannya dan diberikan kerehatan di sana nanti insya-Allah. Semoga dia bergabung dan berjumpa dengan ahli keluarganya di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua dah lewat dah pasal siapa datang adik datang ni. Dalam ni pun depa punya seronok mengaji, depa tak dan nak tengok nak habaq. Pukul berapa ustazah? Selalu depa duk habaq pukul berapa ustazah? Depa tak habaq pun pukul berapa. Siapa pun tak habaq pukul berapa. Nampak ada tu ramai duk mengaji. Tu tak masuk di luar lagi tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di luar lagi ramai lagi, masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Jadi saya. Nak lagi ni. Oh.